dengan satu dan seterusnya. Memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan kesatu, memberhentikan dengan hormat pegawai aparatur sipil negara yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari tugas jabatan lama sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dari daftar lampiran keputusan ini. Kedua, mengangkat aparatur sipil negara yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dari daftar lampiran keputusan ini. Ketiga, kepada aparatur sipil negara yang bersangkutan selama mengaku jabatan tersebut diberikan tunjangan jabatan seperti yang tertera dalam lajur 7 daftar lampiran keputusan ini. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli petikan, keputusan ini diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara yang bersangkutan. Ditetapkan di Lubuk pada tanggal 14 April 2022. Bupati Banggai, tertanda Amiruddin. Tebusan 1-9. Lampiran titik 2, keputusan Bupati Banggai, nomor titik 2, 821.2 garis 957 garis BKPSD tanggal 14 April 2022. Satu email SSTP MSI jabatan lama Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, jabatan baru Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai. Dr. Agus Muhammad Yori Entor, jabatan baru Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai. Dr. Agus Sugarso Agus Samala MM, jabatan baru Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai. Dr. Agus Yunus Lempa Murat, jabatan baru Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai. Pupung Yulianto SSTP MSI, jabatan baru Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai. Dr. Anus Subang Manusi, jabatan